Cek cek satu. Ya baik, jadi speaker juga sudah berada di tengah-tengah kita. Bagaimana Kakanda, sudah terdengar nih suara saya? Sudah bisa dimulai, Kak. Jadi baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat masih sempat hadir dan menyaksikan acara kita ini. Kemudian salam dan salawat kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memberikan membawa obor keselamatan di dunia dan akhirat, insyaallah, amin. Jadi untuk menghargai waktu, sebelum saya alihkan kepada speaker, jadi baiknya saya perkenalkan dulu speaker kita. Jadi speaker pada kegiatan kita ini yaitu atas nama Kakanda De Lukman A. Tempat tanggal lahir di Mamuju, 19 September 1991. Alamat di Perumahan Fakultas Teknik Unhas, Heksagon Blok A, nomor 27 Goa. Di riwayat pendidikan beliau, beliau sarjana S1 di jurusan Bahasa dan Sastra Inggris UIN Alauddin Makassar. S2 Kesusastraan Universitas Hasanuddin dan sementara menjalani program S3-nya, program doktoralnya di Universitas Hasanuddin, Ilmu Linguistik Konsentrasi Kesusastraan. Jadi pengalaman organisasi beliau, beliau adalah Ketua HMJ Bahasa dan Sastra Inggris periode 2011-2012. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Equinsa tahun 2008 sampai 2010. Beliau juga Sekretaris Jenderal IKA BSI UIN Alauddin Makassar tahun 2015 sampai dengan 2020. Dan beliau juga pernah menjadi Kabid P3A HMI Komisariat Adab dan Kepala Pusat Bahasa Politeknik Informatika Nasional tahun 2017 sampai 2020. Dan beliau adalah Kabak Kemahasiswaan dan alumni Politeknik Informatika Nasional sampai dengan sekarang. Jadi tema yang akan kita angkat pada sore hari ini yaitu tentang how women speak in literature. Jadi bagaimana perempuan dalam berbicara tentang karya sastra. Jadi mungkin selengkapnya bisa dipaparkan oleh Kakanda De Lukman. Jadi saya silakan untuk Kakanda paparkan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat sore untuk kita semuanya. Ini live di Facebook juga ya. Oke, jadi teman-teman yang sedang stay di Facebook maupun di sini di Zoom, selamat sore. Ini saya minta waktunya ke sore pada panitia karena saya ada kesibukan tiap ba'da maghrib sampai sekitar jam 10 malam jadinya. Saya mengambil sore tidak sama dengan pemateri-pemateri sebelumnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk panitia dari HMJBSI telah menyelenggarakan Road to International Conference of English on English Language and Literature
Indonesia-Japan International Interdisciplinary Seminar. Menurut saya ini sebuah terobosan baru dan sangat berkontribusi baik untuk dunia riset, terutama untuk mahasiswa untuk mengetahui lebih jauh lagi jurnal tentang penelitian, tentang yang seharusnya dilakukan. Karena jangan sampai kita hanya terjebak pada wacana-wacana tanpa membuat satu struktur yang berlandaskan teori dan mempunyai metode yang jelas. Kan itu pekerjaan kita yang sebagai akademisi plus aktivis tentunya. Baiklah, kesempatan ini saya tidak akan lari jauh dari interest saya. Saya meneliti sejak beberapa tahun lalu tentang feminisme. Sekarang saya bergeser kecil skop saya sekaligus memperdalam itu, yaitu pada bagaimana perempuan berbicara dalam sastra, bagaimana perempuan menempatkan dirinya atau bagaimana perempuan dibicarakan dalam satu karya sastra tertentu. Oke, bisa saya share screen? Iya, ini bisa, Kak. Sudah kelihatan? Iya, sudah, Kak. Oke. Jelasnya adalah kritik sastra feminis. Jadi bagaimana feminisme itu dituangkan dalam karya sastra, bagaimana perempuan dilihat dalam karya sastra, karena kita harus menyepakati bahwa karya sastra adalah satu social institution yang juga menggambarkan hampir kurang lebih kehidupan tentang manusia. Ya, dalam hal ini kita mengacu pada mimesis. Kritik sastra feminis itu, kalau kita mengacu pada sejarahnya, teman-teman bisa lihat. Jadi itu dikatakan bahwa itu berangkat dari tulisan Mary, A Vindication of the Rise of Women, dianggap sebagai salah satu tulisan feminis awal yang merupakan sebuah kritik terhadap revolusi Prancis yang berlaku untuk laki-laki, namun tidak untuk perempuan. Jadi tulisan-tulisan yang awalnya itu ada adalah berangkat dari sini. Ini pemicu sehingga lahirnya beberapa tulisan-tulisan mengkritisi tentang dominasi laki-laki. Misalnya tulisannya A Room of One's Own dari Virginia Woolf, tulisan dari Olive Skoyner, dari Simone de Beauvoir, dari John Stuart Mill, dan sebagainya. Banyak sekali tulisan-tulisan yang mengacu pada posisi perempuan, bagaimana diperjelas lagi bahwa perempuan mengalami satu diskriminasi, baik itu dalam budaya, dalam sosial, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga dianggap untuk membuat satu gebrakan menentang hal demikian. Next, kita lihat di mana? Kita lihat coba di Britania, di Inggris. Itu terpengaruh pada tulisan Wollstonecraft tadi, meskipun di Prancis, seperti yang kita ketahui bahwa tulisan-tulisan filosof, tulisan-tulisan sastrawan Prancis itu banyak mempengaruhi Inggris. Sehingga itu juga bergerak di Inggris pada saat itu. Jadi perempuan didiskriminasi dari ekonomi dan termasuk psikologi. Artinya bagaimana perempuan ditempatkan sebagai as a second gender dalam perspektif laki-laki. Seperti apa sebentar kita lihat. Pada tahun 1856, kemudian ada lagi tulisan yang mengkampanyekan agar perempuan mempunyai hak pilih dalam parlemen. Nah, di awal pergerakan feminisme memang difokuskan pada bagaimana mereka mendapatkan hak dalam parlemen, baik itu untuk minimal untuk memilih saja, belum dipilih ya, belum dipilih, memilih saja dulu. Karena di parlemen mereka itu tidak memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, meskipun mereka adalah warga negara yang sama. Kemudian muncullah National Union of Women Suffrage Society. Jadi itu sudah banyak anggotanya, jadi menandai gerakan-gerakan feminis itu tumbuh. Bayangkan 18.000 members di Eropa pada saat itu. Kemudian di Amerika tumbuh sekitar tahun 1840,
jadi perlawanan politik, sama tadi masih membawa isu-isu tentang politik bahwa mereka harus mempunyai hak-hak politik dalam gerakan-gerakan mereka. Kemudian itu dimotori oleh Elizabeth K. Distention dan Susan B. Anthony yang mengkampanyekan juga anti perbudakan. Kemudian ada beberapa organisasi kembali digerakkan di Amerika, dan intinya mereka menuntut kesetaraan yang sebenarnya belum terlalu setara. Karena kalau misalnya tadi ada parlemen tetapi tidak ada anggotanya perempuan, sekarang mereka menuntut bagaimana mereka bisa memilih. Memilih dulu bagaimana mereka diberikan hak pilih. Baru setelah itu masuk lagi bagaimana mereka bisa dipilih. Nah, kalau kita mencerminkan di Indonesia, kalau tidak salah pemilu kita itu memberikan kuota kepada perempuan secara khusus. Hingga akhirnya ketika kuota itu tidak terpenuhi, dipanggillah wanita-wanita yang sebenarnya tidak berkompeten. Maksud saya tidak berkompeten dalam perpolitikan itu. Alangkah baiknya, alangkah eloknya itu didahului oleh pendidikan politik sebenarnya, bagaimana perempuan bisa berkontribusi positif pada dunia perpolitikan kita. Kemudian ada tiga gelombang dalam feminisme. Gelombang pertama dimulai dari tulisan tadi dari Wollstonecraft, ditandai dengan perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak setelah menikah dan hak asuh anak setelah bercerai, termasuk itu. Jadi setelah pergolakan di bagian politik, mereka juga ingin mendapatkan hak asuh anak setelah bercerai, seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang Eropa dulunya itu tidak memberikan hak sepenuhnya kepada ibu setelah bercerai. Anak itu jatuh pada si ayah. Mungkin ada mirip kasusnya dengan cerita tulisan dari Pramudia Anantatur, di mana si Annelies ini akhirnya harus kembali ke bapaknya atau keluarga bapaknya, meskipun keluarga bapaknya itu dari keluarga Melema kan, harus kembali ke Melema. Dan akhirnya si Annelies bunuh diri. Itu sedikit menggambarkan bagaimana perempuan tidak mempunyai hak atas darah dagingnya sendiri. Meskipun dalam hal ini itu agak-agak beda jauh, karena Ontosori itu kan pribumi. Jadi pribumi tidak mempunyai hak meskipun itu darah dagingnya. Ini adalah satu konsep kolonialisme di zaman Hindia Belanda. Kemudian gelombang kedua dimulai sekitar tahun 1960-an, ditandai dengan terbitnya The Feminine Mystic, dan kemudian berdirinya organisasi-organisasi. Di sini juga sudah ada Simone, The Second Sex, menjadi referensi penting pada tahun itu dan masih menjadi satu acuan penting sampai hari ini. Yang pertanyaan saya adalah, masihkah itu suitable? Masihkah itu bisa menjadi referensi landasan kita sampai hari ini? Masihkah itu berlaku? Atau masih bisakah teori-teori feminisme barat itu diberlakukan di timur? Itu yang harus kita jawab sebenarnya, termasuk saya. Gelombang ketiga, ini yang menarik dan ini terus diaungkan sama John Stuart dan Sartre, bahwa untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, diskriminasi yang dialami oleh perempuan, kita tidak harus menjadi anti laki-laki. Nah, kalau sebelumnya di gelombang kedua itu kan ada liberal feminism, radical feminism. Salah satunya Virginia Woolf yang menolak eksistensi laki-laki dalam hal berhubungan seksual, di mana dia mengatakan bahwa ngapain kita berhubungan dengan laki-laki? Laki-laki cuma mempunyai satu titik high fantasy of sexual relation itself, sementara perempuan memiliki 13 titik. Ya, itu menurut Virginia Woolf, sehingga akhirnya dia bercerai dengan suaminya. Itu agak sedikit keras. Kemudian feminisme is a social force, menurut dalam bukunya Hume, perempuan merasa perlu membuat gerakan untuk melawan di dalam politik, ekonomi, dan budaya. Jadi secara politik tadi sudah kita bahas, para kemudian dalam ekonomi dan kemudian dalam budaya. Budaya itu bisa juga dalam perspektif bagaimana laki-laki ataupun masyarakat itu melakukan diskriminasi, dominasi terhadap perempuan. Ellen Schulter mendeskripsikan perubahan sekitar tahun 1970 dari androtex ke genotex. Perempuan harus menunjukkan kemampuannya dalam berbagai hal. Artinya,
untuk melawan dominan laki-laki tidak cukup dengan hanya melawan, tetapi membuat satu opsi baru, membuat satu wacana baru bahwa perempuan juga bisa. Misalnya tadi dalam perpolitikan, perempuan dianggap tidak kompeten dalam perpolitikan itu. Maka perempuan harus membuat satu gebrakan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin, pemimpin politik atau pemimpin daerah. Misalnya saja, wali kota Surabaya, Ibu Risma, itu kan masuk dalam deretan wali kota yang bisa dikatakan berhasil menata kotanya. Dan dia adalah seorang perempuan. It means that tidak boleh mendeskripsikan perempuan sebagai as a second gender yang lebih unggul, yang lebih nomor dua daripada laki-laki. Kemudian kita masuk pada feminis, perempuan dan feminis. Feminis itu adalah posisi politik, artinya itu adalah satu gerakan politik. Perempuan itu as a biological, itu adalah kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa kita lahir sebagai perempuan dan kita lahir sebagai laki-laki. Kemudian feminim adalah seperangkat karakteristik yang didefinisikan secara kultural. Inilah, pada bagian feminim inilah kemudian yang harus kita dekonstruksi. Ketika dibuat satu perangkat karakteristik, yang bisa jadi itu adalah konstruksi diskriminasi satu gender terhadap gender lain, inilah yang harus kita dekonstruksi. Wacana-wacana dominasi dalam budaya kita, dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan berbahasa misalnya, inilah yang harus kita up. Inilah menjadi pusat permasalahan kita. Misalnya, kalau misalnya dalam bahasa kan ada kita mengenal kata man itu, man, laki-laki kan, itu digunakan di beberapa kata yang tidak ada pada perempuan. Misalnya, chairman, ketua. Chair, man, tidak ada chairwoman. Siapapun yang menjadi ketua, baik laki-laki atau perempuan, tetap chairman, mahasiswa baru, fresh man. Meskipun dia mahasiswa baru itu adalah perempuan, tetap man, fresh man. Atau human, manusia. Tidak ada human. Tidak ada human. Man yang kembali ikut. Jadi, itu diskriminasi, contoh diskriminasi dalam bahasa. Oke, gender, laki-laki dan perempuan. Diskriminasi ataupun dominasi laki-laki terlihat dari banyak hal. Misalnya dari dari filsafat. Filsafat itu, Descartes mengatakan dan terkenal sekali dengan narasi-narasinya. Descartes mengatakan aku berpikir maka aku ada. Iya ya, kita sangat familiar dengan kata-kata itu. Aku berpikir maka aku ada. Nah, sebelumnya, filsuf sebelumnya, kalau tidak salah Plato, mengatakan bahwa manusia itu dibagi atas dua. Berpikir dan merasa. Di mana berpikir itu adalah laki-laki, merasa itu adalah perempuan. Jadi ketika dikatakan, aku berpikir maka aku ada, maka yang ada adalah makhluk yang berpikir. Berarti itu adalah laki-laki. Ya. Dan beberapa lagi diskriminasi seorang filsuf terhadap perempuan bisa dibaca di bukunya Gadis Irvia. Kemudian dari sudut pandang bahasa tadi sudah jelaskan sedikit bagaimana kata man itu mendominasi, bagaimana kata mister, missis dan miss, mister itu tidak memberi tanda apakah Anda sudah menikah atau tidak menikah. Tetapi missis dan miss itu memberi tanda bahwa Anda sudah menikah dan tidak menikah. Kenapa seperti itu? Itulah diskriminasi bagaimana bahasa, seperti dikatakan oleh Deborah Cameron, man-made language, laki-laki yang membuat bahasa. Karena indikasinya ada ke arah sana. Kemudian sudut pandang pendidikan. Dulu di Eropa juga pendidikan itu tidak penting bagi perempuan. Bahkan sampai hari ini masih ada masyarakat yang berpaham bahwa perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga di dapur kerjanya. Nah, inilah yang harus kita dekonstruksi, yang harus kita perbaiki. Sudut pandang ekonomi, ya beberapa kasus seperti misalnya di Korea Selatan dan beberapa lagi di negara-negara lain, itu mempekerjakan laki-laki dan perempuan sama waktunya, sama pekerjaannya, tidak sama upahnya.
itu ada rencana gender dan pembangunan. Kemudian kalau dalam ekonomi mungkin kita bisa menyentuh ke bagian prostitusi ya, bahwa terkadang hal ekonomi itu menyangkut tentang prostitusi itu sendiri. Kalau orang di Rio de Janeiro, prostitusi itu adalah pekerjaan seperti biasanya kita, misalnya kita pekerjaannya petani, pedagang, itu sama. Kemudian budaya sangat banyak kalau perempuan ditempatkan subordinate. Kemudian sosial itu sangat bersinggungan juga dengan budaya itu sendiri. Wait. Teori dominasi. Oke. Laki-laki merasa mempunyai kekuasaan secara fisik, finansial, hierarki dalam komunitas. Fishman dan Francisco berpendapat perempuan sering diinterupsi dan diragukan dalam rapat-rapat bisnis. Ini penelitian mereka. Jadi kalau ada asumsi mengatakan bahwa perempuan itu cerewet, satu penelitian sebentar saya akan berikan juga bahwa perempuan dalam penelitian itu tidak cerewet sebenarnya. Malah lebih cerewet laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki merasa mempunyai power itu. Baik itu secara fisik dan maupun secara finansial. Teori perbedaan, faktor biologis, berpikir dan merasa tadi sudah. Bagaimana perempuan itu, gender itu dibagi atas dua, berpikir dan merasa. Terus analisis gender, faktor usia, etnis, agama, kelas, orientasi seks, budaya, dan pendidikan. Laki-laki dan perempuan bukan komunitas homogen. Oke, jadi kita bukan homogen ya. Next, bahasa laki-laki dan perempuan. Stereotip bahwa wanita banyak bicara daripada laki-laki itu adalah tidak demikian. Karena penelitian itu memperlihatkan adanya perbedaan juga. Bagaimana perempuan dan laki-laki berbicara itu berdasarkan gaya bahasa mereka. Itulah yang kemudian dipopulerkan oleh Sarah Mills sebagai feminist stylistics. Okay. Ini talk more. Pada percakapan yang melibatkan dua gender, maka laki-laki lebih mendominasi, banyak bicara daripada perempuan. Ini menurut Fishman dan Spender. Jadi laki-laki katanya gender ketika perempuan berkumpul dengan laki-laki, artinya dalam satu forum, maka yang lebih banyak bicara itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Okay? Perempuan akan lebih banyak bicara ketika dia berkumpul dengan sesama perempuan. Ini satu penelitian di Inggris dalam kelas anak laki-laki lebih banyak bicara di depan kelas daripada perempuan. Telah dibagi alokasi bicara laki-laki dan perempuan secara merata. Meskipun dibagi alokasi, tetap laki-laki ini membuat satu pola berbicara dengan cara melakukan interupsi. Jadi ini sebuah penelitian di Inggris. Tapi Kak, slide-nya tidak berpindah, Kak. Belum berpindah slide-nya. Oh, belum berpindah? Iya, Kak. Masih di diskriminasi gender, bahasa, dan ideologi. Masih di slide 8, Kak. Wait. Bagus, Kak. Oke. Okay. Sudah? Iya. Di sini sudah ya? Ini sudah? Belum, Kak. Ya, baru di sini sudah. Ya, tapi kan sudah dijelaskan setengah kali. Oke, ini sudah ya? Oke, ini juga. Ini yang saya bilang tadi, bagaimana anak-anak di kursus itu dalam satu kelas, meskipun dibagi waktu yang sama, tetapi laki-laki melakukan interupsi lebih banyak. Kemudian, interupsi itu, saya bisa lihat di sini. Laki-laki lebih banyak melakukan interupsi terhadap perempuan, itu penelitiannya Coates pada tahun 93. Kenapa demikian? Karena laki-laki merasa bahwa mereka mempunyai power, hak, status dalam budaya dan agama. Jadi mereka beranggapan bahwa kita punya power dan status kita lebih tinggi dalam budaya dan agama. Kemudian perempuan itu biasa menempatkan dirinya sebagai back channel support atau dia menghargai kolaborasi dan kerjasama. Perempuan lebih banyak memberi support pada lawan bicara, di mana perempuan
pembicara seakan merasa dihargai jika didengarkan dan direspon feedback verbal dan nonverbal. Itu menurut Cotes dan Jenskin dan Jessir tahun 90. Jadi perempuan lebih banyak melakukan back channel support, jadi mensupport bagaimana laki-laki itu bicara, tidak melakukan dominasi. Kemudian ini perbedaan bagaimana laki-laki dan perempuan berbahasa. Laki-laki langsung, percaya diri, dan topiknya impersonal. Jadi laki-laki biasanya banyak membicarakan tentang hobi, dan kalaupun dia tertarik kepada lawan jenis, biasa langsung apanya yang membuat dia tertarik dan segala macam, dan dia lebih percaya diri membicarakan itu. Sedangkan perempuan itu lebih menggunakan kata-kata yang apa ya, metafor, kemudian karena mereka kurang percaya diri, kemudian mereka kalau misalnya ketemu dengan teman-teman mereka itu lebih kepada personal itu sendiri. Jadi biasanya mereka berbicara tentang ya tentang dirinya dan orang lain dan sebagainya. Kemudian diskriminasi dan bahasa, penggunaan men tadi pada human, chairman, miss dan missus. Kemudian kenalilah diri Anda. Sandra Berkey mengatakan bahwa pembahasan tentang filsafat manusia hanya menyangkut tentang laki-laki. Itu di bukunya Gadis Rivia. Kemudian ada Plato, The Republic, makhluk yang dibagi dua, berpikir dan merasa. Kemudian Descartes, aku berpikir maka aku ada. Dan beberapa lagi yang mendiskriminasi itu. Ada bukunya juga Deborah Cameron tentang Naming and Identity by Simmons. Kemudian bagaimana nama itu populer digunakan di kalangan kita, yaitu menggunakan nama ayah. Padahal bisa tidak kita menggunakan nama ibu? Bisa sebenarnya kita menggunakan nama ibu. Tapi biasanya kalau ada nama ibu, ikut lagi nama ayah atau nama ibu disingkat. Nah, itu. Pernah tidak kita berpikir kenapa nama belakang kita menggunakan nama ayah? Atau orang-orang yang tidak menggunakan bias gender, misalnya nama Makawaru. Nah, itu kan tidak ada nama ibunya di belakang. Itu keren. Kemudian ini, bagaimana kita masuk dalam hubungannya dengan ideologi. Ideologi menurut Van Dyck, dalam bukunya Ideologi, ideologi selalu berasosiasi dengan lingkungan sosial. Jadi ideologi diperkenalkan pertama kali oleh filsuf Prancis, Tracy, untuk menjelaskan ilmu tentang ide. Ideologi dipandang sebagai seperangkat ide. Jadi ide-ide itu kemudian membentuk satu pemahaman tentang ideologi. Oke, bisa dilihat bagaimana pendapat tentang Descartes, Karl Marx, dan Althusser. Dan feminisme itu sendiri adalah paham yang bertujuan untuk melawan dominasi, diskriminasi dalam berbagai bidang tadi. Dalam bidang budaya, dalam sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian bagaimana diskriminasi dalam perempuan? Ini ada beberapa karya sastra. Saya mengambil Pride and Prejudice, wanita dipandang lemah dan tidak memiliki kemampuan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Kalau tidak baca key novelnya, ya silakan baca, silakan nonton filmnya, keren juga. Kemudian ada Gadis Pantai Pramudia Anantatur, yang sebenarnya novel ini terpotong ya, kita kalau baca endingnya itu kita, aduh ini endingnya tidak sampai. Bagaimana perempuan tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, dia ditentukan oleh orang tuanya, dan kemudian gerakan-gerakan dan praktek-praktek patriarki itu exist dalam novel tersebut. Kemudian ada Monkey Grip by Helen Garner. Di Monkey Grip ini sastra Australia sekitar tahun 1975. Novel ini bercerita tentang dominasi laki-laki dalam seks, dalam artian dia menggunakan perempuan hanya sebagai pemuas nafsu, dan sebenarnya perempuan juga butuh, I mean sexual relation, but it juga perlu untuk dinikmati bersama, bukan cuma laki-laki dan apa ya, mengandalkan kekuatan fisik dan sebagainya. Kemudian ada Perempuan di Titik Nol, Naomi Elsa Dawi, itu juga memperlihatkan bagaimana perempuan dijadikan sebagai budak nafsu. Tapi ini kritik yang
apa ya, perlu kita lihat lagi karena karya-karya Nawal El Sadawi juga kan banyak menceritakan tentang kehidupan di Timur Tengah yang di situ mayoritas Islam dan pelaku-pelakunya juga kan Muslim kebanyakan. Oke. Ini slide terakhir, guys. Iya, terakhir. Ideologi sebagai dasar bertindak. Kemudian kita masuk pada gerakan perlawanan dalam karya sastra. Lakukan perlawanan salah satunya melalui karya sastra. Misalnya melalui puisi, surat, dan sebagainya. Perlawanan diskriminasi itu ada dalam karya sastra. Dan perlawanan juga bisa dilakukan melalui karya sastra. Bisa juga kita melakukan dekonstruksi bahasa melalui karya sastra. Artinya gini, kalau misalnya dalam bahasa Inggris, kita mengenal misalnya tadi, ada satu, kalau ada bahasa misalnya Mr., Mrs., ikut kan, ikut. Woman, man, woman. Tetapi dalam woman itu tetap ada man. Ada tidak bahasa dalam bahasa Inggris yang dia tidak ngikut sama dominasi laki-laki? Ada. Brother, sister. Mother, father. Kan? Sama ada AR, tapi itu kan tidak berkorelasi bahwa dia ikut sama laki-laki. Tidak. Tidak sama dengan misalnya tadi. Contohnya. Jadi, wacana-wacana gender itu harus mendapat perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Saya sepakat dengan gelombang ketiga tadi, bahwa dalam menyuarakan hak-hak perempuan, itu tidak harus menjadi anti laki-laki. Nah, bagaimana kita sebagai akademisi dalam hal melakukan riset dan segala, sebagai riset, penelitian, kemudian dituangkan dalam bentuk jurnal, itu sangat penting. Karena narasi-narasi tentang perempuan itu jangan sampai cuma menjadi narasi dan cerita lepas kita, tapi tidak terbentuk dalam satu bukti penelitian yang kemudian kita tuangkan dalam satu metode-metode yang clear. Kalau cuma wacana-wacana kan kita bisa tabrakan dengan wacana-wacana. Kemudian yang terlebih lagi adalah sampai hari ini gerakan perempuan itu masih tetap melakukan perlawanan untuk mendobrak dominasi laki-laki dan beberapa pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, yang menjadi masalah adalah saya malah melihat ada hal-hal pribadi yang kemudian dikatakan bahwa ini adalah penindasan laki-laki nih. Padahal itu sifatnya pribadi. Kita tidak bisa membawa sifatnya pribadi kemudian menjadi satu gerakan yang itu adalah dalam sebuah kesimpulan umum. Ini banyak terjadi di hubungan percintaan antara laki-laki dan perempuan. Yang sebenarnya itu cuma laki-laki mungkin meninggalkan si perempuan, perempuan kemudian merasa sakit dan akhirnya mengatakan, enggak, saya mengalami diskriminasi. Ya, kita lihat dulu apakah itu adalah masuk dalam ranah pribadi atau memang itu adalah satu konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai kelas 2. Saya rasa untuk sementara itu, moderator. Oke, terima kasih atas penyampaiannya tentang materi gender. Juga bagaimana sih, tadi pemateri sudah memaparkan tentang bagaimana sejarah gerakan, kemudian bagaimana sih gender itu, bagaimana feminisme itu, dan juga bagaimana feminisme bergerak di wilayah kerja sastra itu sendiri. Terus yang menjadi permasalahan sebenarnya, Kak, ini dari berangkat dari analisis pribadi saya. Sebenarnya banyak istilahnya perempuan, tidak tahu dia apakah dia memang kurang tahu memahami tentang bagaimana feminisme itu sehingga menurutnya feminisme itu adalah gerakan-gerakan sosial. Ya dia paham sampai di situ, namun pemikirannya liar tentang feminisme itu sendiri. Makanya dia kadang agak kelewatan dengan maksudnya ingin kesamaan atau kesetaraan, namun dia agak lewat kesetaraannya. Dia kurang paham tentang fenomena-fenomena feminisme itu. Dan saya lihat itu banyak terjadi di dalam lingkungan-lingkungan kampus, dunia kemahasiswaan, di UIN, di UNM, banyak yang terjadi seperti itu. Jadi bagaimana menurut Kak tentang fenomena-fenomena yang seperti itu? Sebelumnya saya minta dulu, seperti apa itu yang dimaksud kelewatan, Ki? Misalnya dia tahu feminis tapi dianggap kelewatan. Gimana sih kelewatan? Contoh-contoh.
Sebenarnya saya ingat begini kak, dia sekiranya ingin mendominasi posisi-posisinya, sehingga dia sekiranya mengadakan sama halnya dia adakan propaganda gitu, dia panggil semua perempuan-perempuan, kenapa kita mesti begini, kenapa kita mesti begini, kenapa kita mesti didominasi oleh laki-laki, oleh yang dia mengadakan propaganda, dia tidak mendominasi, cuman ya kalau dalam teori-teori natur bahwasannya perbedaan dari jenis kelamin itu adalah secara alamiah dan punya kerja wilayah kerjanya masing-masing, dan begitu sepemahaman saya kan. Sama halnya kalau dengan kata lain dia secara tidak langsung membentuk budaya-budaya matriarki gitu. Karena pemikiran tentang feminisnya liar. Mana bagaimana pendapat Pak Solan itu, Kak? Dia tidak punya tolak ukur bagaimana sih kesetaraan itu. Okay, jadi kita berangkat dari kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Memang, saya beberapa kali menanyakan pada adik-adik, pada teman-teman yang mengaungkan feminis, saya selalu bertanya, ini kalian aungkan feminis ini berkaitan dengan dirimu itu dalam hal apa? Karena saya selalu melihat apakah ini sebenarnya masalah pribadi, Ji. Sama pacarmu gitu ya. Nah akhirnya kau bawa dan foto. Tidak, saya mengalami diskriminasi bahwa laki-laki seperti ini. Hey, come on, man. Kita harus melihat itu dulu. Kemudian, saya sepakat dengan John Stuart Mills dan Sarah Mills. Dia mengatakan seperti ini. Tidak harus jaki untuk menjadi dominan dari orang lain, dari satu gender. Laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki. Kita seharusnya seperti jari tangan kita. Nih, dua, yaitu saling melengkapi. Karena kalau mau bilang ide persamaan, perempuan mau sama seperti apa sih laki-laki? Karena menurut saya agak sedikit bukan ketika misalnya ini. Laki-laki biasanya akan mengambil satu contoh misalnya. Laki-laki menjadi tukang batu. Maukah perempuan melakukan kerja yang sama seperti dengan laki-laki? Enggak kan? Nah yang harus kita bahas misalnya gini nih. Orang mengatakan laki-laki itu kuat karena kerja jadi tukang batu. Oke, sekarang kita lihat. Apakah perempuan, stigma tentang perempuan itu lemah karena dia kerja di rumah, itu benar? Ternyata tidak. Karena kita laki-laki, ketika kkita kerja di rumah dan ngurus rumah, ngurus masak, apa sebagainya, itu berat. Jadi stigma yang seperti itu yang harusnya dekonstruksi bahwa, oh tidak, kita yang kerja misalnya di bangunan itu belum tentu kuat dibanding laki-laki. Dibanding perempuan yang di rumah belum tentu lemah daripada kita. Begitu pula perempuan, tidak pula perempuan itu kuat daripada laki-laki. Kita mempunyai wilayah masing-masing, yang wilayah kerja masing-masing. Yang salah adalah kita melakukan diskriminasi yang menurut kita bahwa saya laki-laki saya berhak melakukan ini, itu yang salah. Itu yang salah. Sambil contoh, saya punya teman, dia selalu pulang malam kalau kerja. Kalau dia pulang malam, dia melihat istrinya capek, urus anak, urus rumah, dia itu mencuci sendiri pakaiannya dan pakaian-pakaian ada di tempat pakaian. Kemudian dia kalau misalnya pergi kerja, karena istrinya adalah seorang guru yang sekedar online, itu dia tidak pernah memaksa istrinya untuk menyiapkan makanan jam 7 pagi sebelum dia berangkat kerja. Jadi dia menyiapkan sendiri. Inilah asas kerjasama. Bukan malah kita saling mendominasi. Karena misalnya gini, narasi-narasi yang biasa muncul, misalnya kekerasan seksual. Iya, siapapun yang melakukan kekerasan seksual, baik saya sebagai laki-laki, baik siapa Istilahuddin sebagai laki-laki, pasti menentang kekerasan seksual itu kan. Karena itu adalah kekerasan dan itu adalah kriminal. Tetapi kalau dikatakan bahwa itu selalu laki-laki, oh tidak selamanya. Karena saya baru-baru baca satu berita di Rusia bagaimana seorang laki-laki diperkosa oleh beberapa orang perempuan. Berarti kasus pemerkosaan, pelecehan seksual juga terjadi di perempuan ke laki-laki, bukan laki-laki ke perempuan. Hanya saja presentasi bagaimana laki-laki melakukan kekerasan seksual itu lebih tinggi daripada perempuan. Jadi kalau misalnya ada yang terlalu ini, saya selalu menanyakan itu. Sebenarnya kalian merasa didiskriminasi di bagian apa sih? Jangan sampai juga yang kalian merasa didiskriminasi, kita
laki-laki pada umumnya juga sepakat bahwa itu adalah kriminal, kan? Yang lebih salahnya lagi adalah kita yang paham bahwa tidak boleh ada diskriminasi satu gender terhadap gender lain, itu malah melakukan diskriminasi itu sendiri. Ya, jadi kita berikan persamaan hak dan bagaimana mereka berkarir antar laki-laki dan perempuan. Itu. Dalam misalkan melihat bahasa ya, bahasa bagaimana laki-laki dan perempuan bertutur, makanya hari-hari ini kan banyak pilkada. Saya lebih suka mengamati bagaimana bahasa perempuan, bagaimana Puan Maharani berbahasa, bagaimana Ibu Megawati bertutur. Menurut saya hal-hal seperti itu menarik. Bagaimana pola komunikasi politik perempuan. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi itu memang yang luput dari pemahaman di perempuan itu sendiri. Oh, memang betul gender itu lahir dari konstruksi sosial, Kak. Lahir dari konstruksi sosial. Namun yang dilupa itu adalah tentang bagaimana ini masyarakat itu saling berkaitan. Dia adalah sebuah sistem yang saling berkaitan, saling membutuhkan, yang seperti itu. Jadi memang fenomena-fenomena yang seperti itu, budaya-budaya yang secara tidak langsung terbangun, budaya-budaya matriarki yang seperti itu, banyak yang terjadi, Kak. Karena memang pemahamannya ya kurang terhadap gender ini. Jadi sebenarnya waktunya masih panjang, namun pembahasan kita ini sudah... Karena mungkin masih ada, Kak. Mungkin masih ada sekitar yang ingin disampaikan, Kak, kepada audiens. Karena kebetulan ada juga ini yang ada di dalam Zoom. Mungkin ada, masih ada yang sekiranya bisa disampaikan, Kak, tentang bagaimana gender itu sebenarnya. Jadi saya lebih sepakat kita melakukan satu dekonstruksi gender. Dan kalau kita yang bergerak di bahasa dan sastra, ayo kita melihat bagaimana perempuan berperan, bagaimana perempuan itu melakukan satu perlawanan dari bahasa itu sendiri dan kemudian ditafsirkan dalam bentuk karya sastra, dan bagaimana karya sastra itu melihat perempuan, kita melawan dominasi-dominasi itu. Karena diskriminasi gender itu bukan hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi di antara perempuan itu sendiri. Misalnya dulu bangsawan Inggris, perempuan bangsawan Inggris itu melakukan diskriminasi terhadap perempuan yang itu adalah buruh, kan? Terlihat dari apa, dari bentuk komunikasi mereka, dari pakaian mereka. Itu jadi para-para mereka juga, bukan hanya kita. Saya ingat satu kata-katanya senior, dan itu agak sedikit logis menurut saya. Pada awalnya perempuan misalnya ya, make up itu menggunakan tata rias untuk menarik hati lawan jenis. Tetapi akhirnya itu berubah menjadi satu bentuk persaingan antar sesama perempuan itu sendiri. Jadi lihat, itu anu pakai anu, akhirnya kan seperti itu. Tapi apakah itu cuma ada di perempuan? Oh tidak, laki-laki juga melakukan hal yang sama, kan? Nah, yang menjadi fokus kita juga, bisa juga teman-teman melihat bagaimana satu media melakukan framing terhadap perempuan. Misalnya kemarin ada perempuan demo kasih begini rokok Tanah Unhas, kan, kalau enggak salah. Kemudian bawa pegang tua terikat Pancasila. Saya enggak komentari Pancasilanya. Tetapi kenapa itu kemudian menjadi expose, menjadi viral, sedangkan ada juga perempuan-perempuan lain yang berjilbab, kemudian pegang toa dan sama lantangnya dengan si perempuan yang mengatakan Pancasila tadi. Nah, ada apa? Bagaimana kemudian masyarakat melihat gerakan perempuan antara perempuan yang berhijab dan perempuan yang tidak berhijab? Ataukah mereka punya penggemar masing-masing? Kan kita kan, kalau misalnya kayak saya dan sebelumnya familiar yang bercadar, itu yang tidak bercadar dan kemudian rambutnya kayak rambutnya moderator, kan itu cantik. Tapi sekarang kan banyak juga fans itu yang cadar-cadar. Wih, cantik juga itu yang cadar-cadar. Masa cantik dari mananya? Artinya kita melakukan konsep tentang cantik itu sudah ada dekonstruksinya masing-masing. Ada penggemarnya masing-masing. Ya, kembali cantik itu adalah apa? Apalagi istilahnya?
cantik itu apa ya? Tidak mutlak toh. Jadi dia punya penggemar masing-masing. Media itu kadang memframing perempuan terlalu mengekspos. Kalau Murtada Muntahan, dia tidak sepakat dengan bagaimana perempuan itu diekspos dalam misalnya iklan, masa iklan rokok, iklan speaker, iklan TV, perempuan yang diekspos di situ. Jadi itu yang juga dilihat oleh Sarah Mills dalam bukunya Feminist Stylistics. Perempuan selalu ditempatkan sebagai nomor dua. Bagaimana untuk menyebutkan saja tukang pos itu digunakan postman, bukan postwoman. Meskipun dia adalah perempuan, tak menggunakan postman, bukan postwoman. Bagaimana bahasa itu melakukan satu diskriminasi yang sampai hari ini kita masih pakai. Ataupun karakter-karakter tentang perempuan itu masih melekat di bahasa kita. Tapi di Indonesia menurut saya itu agak sedikit berimbang. Kita menggunakan kata ibu kota, tidak ada bapak kota. Ibu jari, tidak ada bapak jari. Ya, jadi apa yang terjadi, itu yang harus kita lihat dan kita membuat satu riset. Oke, itu menurut saya. Baik, terima kasih Kak. Jadi mungkin ini yang terakhir. Mungkin ada kiranya misal tips atau ini ide lah Kak untuk bagaimana kemudian kaitannya feminis dan juga sastra untuk memenuhi kebutuhannya kita ini yang mau kerja-kerja skripsi ini nanti. Kak, ada mau kerja-kerja skripsi. Mungkin ada semacam ide tahu itu Kak. Oke. Saya tidak tahu apakah di sastra Inggris sekarang menerima judul-judul tentang feminis itu, karena rata-rata yang berlatar belakang Islam dan tidak terlalu memahami gerakan-gerakan feminis itu agak sedikit risih dengan feminis itu, karena dianggap satu gerakan yang menuntut persamaan dan mengambil satu posisi yang selaras dengan laki-laki, padahal tidak. Saya lupa judulnya, tapi dia background-nya adalah Muhammadiyah. Ada satu bukunya itu di rumah, Rezim apa gitu judulnya, saya lupa. Tapi dia mengatakan bahwa baik NU maupun Muhammadiyah itu menganggap gerakan feminis adalah gerakan emansipasi, bukan setara, tetapi dia menyuarakan apa yang harusnya disuarakan oleh perempuan. Kemudian dalam hubungannya dengan sastra, banyak sih sebenarnya, banyak bisa dilakukan. Nah ya, itu lagi karena teman-teman ada di UIN, bahkan untuk mengeksplor feminisme Islam juga banyak sekali, masih dalam, tidak harus melakukan pendobrakan apapun, ataupun begini nih, kalaupun teman-teman akhirnya melakukan pendobrakan-pendobrakan yang dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, teman-teman kan diri sebagai seorang peneliti. Peneliti kan kalau sudah ada teori, sudah ada metode yang jelas, itu kan hasil penelitian kalian kan belum tentu kalian juga sepakat dengan hasil penelitian itu kan? Ini yang harusnya dipahami lebih dalam, bukan kalau malah kita membatasi orang. Misalnya kita mau, tesis saya itu saya meneliti tentang buku yang sangat vulgar, lebih vulgar daripada bukunya Jenar Maesa Ayu ataupun Ayu Tami, hanya karena dia bahasa Inggris, jadi mungkin banyak orang yang mengatakan itu tidak terlalu, tapi kalau kalian paham bahasa Inggris itu artinya vulgar sekali, sangat vulgar. Tetapi kita tidak risih membaca itu. Atau gini, kalian pernah nonton filmnya Ladies Catalyst Lovers, D.H. Lawrence? Nah, itu film, itu sangat vulgar, vulgar sekali. Bagaimana perempuan itu pergi mengintip laki-laki mandi? Yang biasanya kita laki-laki yang mengintip perempuan kan? Ini perempuan mengintip mandi. Tetapi apa yang isinya di dalam itu adalah bagaimana permasalahan antara mencintai tubuh atau mencintai dalam arti cinta yang murni. Karena ceritanya kan Ladies Catalyst Lovers itu tentang seorang jenderal yang menikah, pas hari pernikahannya datanglah tentara, kan di tentara, jenderal. Datanglah surat agar dia segera terjun ke medan perang. Nah, belum di malam pertama pergi nih. Sehingga dia datang, dia lumpuh wilayah bawahnya ini. Jadi dia tidak bisa memberikan nafkah jasmani kepada istrinya. Nah, istrinya ini butuh. Pada saat dia berjalan-jalan di belakang, dia lihat tukang gebungnya. Akhirnya dia berhubungan dengan tukang gebung. Nah,
yang didekonstruksi di situ adalah apa sebenarnya cinta. Bukan, apakah cinta dengan yang ya seperti yang sering kita bicarakan, ya cinta itu adalah cinta. Apakah cinta itu bisa hidup tanpa nafsu? Artinya hubungan seks? Apakah bisa tanpa, apakah bisa seperti itu atau seperti apa? Jadi cinta itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Jadi itu yang didekonstruksi. Nah, yang di UIN itu kita masih risih dalam hal-hal seperti itu. Kita masih menganggap itu di luar koridor dan sebagainya. Padahal UIN-UIN di luar sana biasa kok membahas itu, ya. Sebetulnya ada bertanya, tahu ya moderator? Iya, silakan untuk teman-teman di Zoom, kalau apapun ada pertanyaan silakan bertanya. Silakan klik di chat atau yang tidak sempat untuk aktifkan suaranya, cukup klik di chat saja. Bisa muncul muncul di benak saya seperti ini, kan? Karena ini budaya-budaya patriarki itu kan terbentuk dari hasil konstruksi sosial. Apakah sebenarnya konstruksi sosial itu harus dihilangkan kalau kita mau menghilangkan budaya patriarki itu? Seperti itu. Konstruksi sosial itu harus dilihat juga, karena tidak semua konstruksi sosial yang ada di kita itu salah, tidak semuanya juga benar. Penting kiranya untuk melihat penting baik buruknya itu konstruksi. Misalnya nih, konstruksi di kita yang menganggap bahwa oke, perempuan ada di rumah saja, jangan di sekolah, karena mau tidak mau dia akan menjadi ibu rumah tangga aja juga. Biarkan laki-laki mencari nafkah. Yang seperti itu kita melakukan sebuah dekonstruksi. Di Indonesia kalau tidak salah, saya ini cuma mengamati secara kasat saja. Kalau tidak salah dulu perempuan jarang nyetir mobil maupun motor. Hingga akhirnya hari ini, coba kita lihat. Perempuan berjalan naik motor sendiri tengah malam. Satu terobosan yang mendobrak konstruksi perspektif bahwa hanya laki-laki yang bisa seperti itu. Tanpa kita meninggalkan, sebenarnya ada beberapa yang tidak perlu kita tinggalkan, ada juga yang bisa, ya. Bah di hari ini malah laki-laki numpang tuh sama perempuan kalau di tempat-tempat kerja. Sekarang laki-laki diberi namanya cuti melahirkan. Ada itu cuti melahirkan, tapi untuk perempuan sekarang ada juga cuti melahirkan untuk laki-laki. Tujuannya adalah bagaimana dia mengurus istrinya. Cuti melahirkan untuk laki-laki kan tidak, bukan nih pada wilayah cuti melahirkan itu untuk perempuan, toh akhirnya juga cuti melahirkan dapat laki-laki 3 bulan itu. Oke, terima kasih Kak. Itu ada kawan yang raise hand. Disilakan saudara Makawaru untuk bertanya. Wakili waru kah, apa jele HP-ku. Ada tadi ini slide terakhir, perkenalkan nama saya Fatia, pakai akunnya waru. Ada tadi di slide terakhir itu wacana gender bilang laki-laki dan perempuan itu harus setara kalau misalnya memiliki hak perlakuan yang sama. Tapi kalau saya tidak terlalu sepakat di situ. Kalau menurut saya nih Kak, setara, kesetaraan gender itu setara sesuai dengan porsinya. Masa iya, misalnya saya tuh sama Sarif misalnya kerja di suatu tempat yang sama. Kemudian Sarif tenaganya lebih kuat daripada saya, dan kemudian nyatanya Sarif lebih banyak kerjanya, lebih full daripada saya, baru kemudian gajinya beda, gajinya sama padahal saya tidak terlalu full kerja. Itu kan sudah tidak setara menurutku. Jadi setara menurutku itu kalau sesuai dengan porsinya masing-masing. Atau bagaimana Kakak? Tolong dicerahkan. Pertanyaan pertama itu Kak. Terus yang kedua, saya setuju dengan ini, diskriminasi saat ini itu tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Tapi diskriminasi itu juga terjadi antara sesama gender, misalnya laki-laki dan laki-laki, perempuan dan laki-laki. Bukan sebagai contohnya, bukan cuma terjadi di perempuan-perempuan Inggris dulu, bahkan sekarang juga dari produk-produk kecantikan, misalnya ada hand body, apakah itu namanya alat makeup yang
apa namanya tuh, ada slogannya sendiri yang bilang white and beauty, cantik dan putih dan cantik, seolah-olah yang hitam itu berarti tidak cantik, begitukah? Begitukah kak? Dan itu apa dia? Berarti sebenarnya ini sekarang bukan cuma kesetaraan gender yang mau dicapai, tapi toleransi antar sesama gender atau bagaimana kak? Itu kak pertanyaanku. Dan kemudian pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga tuh kak, kalau misalnya ada sebuah lembaga atau sebuah komunitas yang menurutku ada forum-forum gendernya, misalnya ada forum perempuannya, menurutku itu secara tidak langsung itu sebenarnya memperlihatkan bahwa perempuan itu lemah. Menurutku, andaikan dua-duanya ada forum laki-lakinya, ada forum perempuannya, oke lah. Tapi kalau misalnya cuma sekedar forum perempuannya saja ada, itu kan kayak apa deh? Kalau dibilang mengistimewakan, apa iya laki-laki tidak istimewa? Begitu kak. Dan apa juga ada misalnya diskusi-diskusi tentang perempuan. Kenapa tidak ada diskusi tentang laki-laki begitu ya? Kalau dalam segi buku menurutku, ada buku kan perempuan di titik nol, oke. Ada juga buku tentang laki-laki, tahu lupa kak apa, siapa penulisnya, judulnya kayak kalau tidak salah begini. Laki-laki itu tidak menangis, Dik, tapi hatinya berdarah. Itu kayaknya membahas tentang laki-laki, menurut, nggak tahu deh, tapi kalau dari judulnya barangkali sudah ada mi juga buku yang membahas tentang laki-laki, ada juga buku membahas tentang perempuan. Itu saja kak dari Fatia pakai akunnya Makawaru. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, menarik, menarik, menarik. Sangat menarik pertanyaannya. Jadi betul, saya sepakat. Biasa ada tindakan diskriminasi antara perempuan dan juga perempuan. Body shaming misalkan. Dan itu fenomena-fenomena seperti itu mudah didapatkan oleh di lingkungan-lingkungan kampus khususnya. Jadi mungkin bisa dijawab, Kak. Saya serahkan. Tapi, Kak, mikrofon, Kak. Terlalu serius, Kak Bella. Oke, misalnya tadi masalah tempat kerja. Fatia, apa perempuan kerja tidak full, kemudian laki-laki kerja kemudian full, kemudian dibayar upah yang setara. Itu kan memang tidak adil. Yang itu yang saya bilang, apakah itu masalah gender? Menurut saya tidak. Itu bukan masalah gender, tapi kita sepakat bahwa untuk menyebut itu masalah gender, lagi-lagi saya bilang gini nih. Saya selalu berpikir ya, jangan sampai yang diaungkan orang itu sebenarnya bukan masalah gender. Misalnya tadi masalah kerja. Coba kita taruh tuh, bukan perempuan tetapi tetap laki-laki. Saya bekerja, waktu kerja saya lah pada di Islahuddin bekerjanya 10 jam. Ya enggak mungkin dong, gaji kita sama, gitu kan. Jadi kadang bukan cuma masalah gender, tapi memang masalah pekerjaan. Statement tentang bagaimana kita mendapatkan upah yang sama, itu pada pekerjaan yang sama. Karena saya lupa bukunya, tapi ada dalam buku Gender dan Pembangunan, saya lupa negaranya juga, ada satu pekerjaan yang di mana pekerjaannya sama, jamnya sama, upahnya yang tidak sama. Dia membedakan antara laki-laki dan perempuan. Padahal hasilnya juga sama, misalnya sama-sama cat tembok, tingginya sekian, sama, hasilnya juga sama, kok upahnya tidak sama? Nah, itu yang seharusnya. Tapi kalau misalnya dia kerjanya mengecatnya setengah meter, saya 2 meter, ya tidak sama lah. Baik laki-laki sama laki-laki, maupun laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan. Ini juga masuk ke dalam itu tadi, bagaimana kita menilai apakah cantik itu dia harus tila, apalah segala macam. Cantik itu luka. Eka Kurniawan. Mungkin teman-teman sudah baca novelnya kan. Cantik itu, menurut pandangan saya, ini subjektif saja, cantik itu menurut saya bukan face. Karena kalau kita face, ya kapan menurut kita orang-orang yang menurut pandangan umum ya, bahwa orang yang seperti ini itu jelek, kapan dia akan menjadi cantik? Misalnya, putih. Ya kapan saudara-saudara kita yang di Afrika, di Papua itu menjadi cantik? Kalau
konstruksi yang ada di kepala kita, cantik itu adalah putih. Dan ingat kawan-kawan sekalian bahwa bagaimana melihat perempuan cantik itu bergerak, dan itu kembali kepada yang saya bilang tadi, dia punya penggemar masing-masing lah. Kalau misalnya ada orang yang suka muka-muka kayak Lisa Blackpink, menurutnya cantik, ya iya itu ada penggemarnya. Tapi yang cadar juga, yang cuma matanya kelihatan, ya ada juga penggemarnya kan? Yang dia mengatakan juga itu cantik. Satunya terlihat mukanya semuanya, satunya cuma matanya, ya masing-masing punya, oh itu cantik. Teman-teman kita yang di Afrika, saudara-saudara kita di Afrika, saudara-saudara kita di Papua, ya pasti punya penggemar juga dan kemudian mengatakan bahwa dia cantik. Hanya konstruksi pada umumnya melakukan satu dominasi bahwa ini cantik. Kan? Yang perlu sebenarnya dilihat kalau di gender adalah bagaimana dominasi laki-laki membentuk framing cantik dan perempuan tidak melakukan framing cantik untuk dirinya sendiri. Maksudku gini, laki-laki untuk mendefinisikan cantik lebih cenderung laki-laki berperan besar untuk mendefinisikan, oh bentuk seperti ini cantik, seperti ini cantik, seperti ini cantik. Sedangkan perempuan itu sendiri tidak melakukan framing bahwa perempuan yang cantik, perempuan yang ideal dikatakan cantik seperti ini. Perempuan cenderung mengikuti apa yang menjadi framing laki-laki. Karena memang untuk menarik perhatian laki-laki. Sebenarnya begitu juga sih sebaliknya. Apa yang menjadi framing perempuan tentang gagah, itu laki-laki melakukan juga itu untuk sampai kepada tahap bahwa dia disukai. Tapi kan tidak semuanya, lebih banyak ke perempuan. Itu terlihat dari banyaknya produk-produk kecantikan yang kemudian itu tersebar di mana-mana. Apa tadi pertanyaan keduanya? Anu kak, yang itu apa forum-forum yang banyak yang ada forum tentang keperempuanannya, sedangkan ada juga yang tidak seimbang ya, dan tidak seimbang, ada forum perempuan, ada yang tidak punya forum laki-laki. Kemudian ada yang bilang kalau diistimewakan kok, padahal berarti tidak istimewa laki-laki dong. Kemudian ada diskusi-diskusi yang menyangkut. Oke. Berarti dalam Al-Quran juga tidak adil dong. Ada surat Nisa, tidak ada surat bacoknya. Gitu ya. Okay. Iya, tahu. Jadi kalau saya tergantung kita melihat seperti apa. Apakah itu sebuah kelemahan atau apa. Tapi itulah sebuah bentuk kepedulian. Dan kita yang tentu kita juga adalah superpower. Semua orang-orang yang peduli, semua orang-orang yang memperlihatkan kepeduliannya, belum tentu dia punya masalah. Belum tentu dia lepas dari masalah, kan? Bisa jadi masalah yang lebih besar. Hanya dalam hal ini kita peduli. Kita peduli ya, kita peduli. Bukan dalam artian bahwa, oke, karena kamu punya masalah, kita membuat satu forum yang membicarakan masalah kamu. Tidak, karena laki-laki juga punya masalah. Dan forum-forum laki-laki itu lebih luas. Kenapa lebih luas? Laki-laki itu, kalau perempuan membicarakan tentang kekerasan seksual, itu dibentuklah forum-forum, kan biasanya diskusi-diskusi untuk membicarakan itu. Tapi coba lihat laki-laki, dibicarakan setiap saat tentang obat kuat. Di mana-mana dibicarakan itu obat kuat. Itu kan satu forum, meskipun tidak dibentuk satu lembaga, tapi itu adalah satu framing bahwa laki-laki itu lemah. Nah itu satu lagi. Satu lagi wacana bahwa kalau ada bilang laki-laki itu kuat, tanya nih, siapa yang minum obat kuat? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Makanya yang lemah itu adalah laki-laki. Ini dalam artian bercandaan ya. Jangan terlalu serius. Artinya kalau saya tidak ada yang paling kuat di sisi ini, tidak ada yang paling kuat di sisi ini. Tidak ada yang bisa mendominasi antara satu gender ini. Masing-masing mereka mempunyai satu kelebihan. Jadi kalau dianggap bahwa satu lembaga membentuk misalnya Komnas Perempuan, tidak ada, kenapa tidak ada Komnas Laki-Laki? Ya karena memang masalah tentang diskriminasi perempuan di negeri ini itu banyak. Dan masalah tentang diskriminasi itu bukan menggambarkan bahwa perempuan itu lemah. Perempuan lemah ketika dia tidak melakukan satu tindakan perlawanan. Tapi kalau dia melakukan satu perlawanan dalam bentuk terorganisir, dalam bentuk lembaga, itu perlawanan, tidak menandakan bahwa dia lemah, tidak. Hanya tetap fokus pada bentuk perlawanan itu. Saya beberapa waktu lalu membaca di Instagram, ada satu akun Instagram yang membicarakan tentang kekerasan perempuan, dan menurut saya malah melihat itu sebagai kekerasan. Ini bukan tentang gerakan feminis, deh, kayaknya. Ini tentang hubungan pribadi saja.
wallahualam ya Sumer melihat itu. Tapi memang akun itu progresif sekali dan sangat aktif menyuarakan penindasan-penindasan. Hanya yang saya mau garis bawahi adalah melihat itu lebih seksama lagi. Dan dia, akun itu sangat berani. Teman-teman mungkin tahu akun yang saya bicarakan. Seperti itu, Mbak Fathia Makawar. Terima kasih, Kak. Mungkin sudah terjawab pertanyaan dari Saudari Makawaru. Jadi ada pertanyaan ini, Kak, yang muncul dari sesosok perempuan juga. Dia seorang pembaca ini, Kak. Jadi kan dia membaca karya-karya sastra. Mana itu seperti novel, terus yang dominan nampak itu tentang budaya-budaya patriarkinya. Kemudian bagaimana sih perannya dia, Kak, memanfaatkan karya sastra ini untuk kemudian mendobrak patriarki itu? Apakah dia juga menulis itu tentang budaya-budaya matriarki atau membangun budaya-budaya matriarki dalam karya-karyanya? Atau bagaimana itu, Kak? Saya pengen dibahas penulisnya atau apanya? Jadi ada ini, Kak, ada seorang pembaca juga yang banyak membaca novel-novel yang mengandung budaya-budaya patriarki di dalamnya. Terus bagaimana perannya dia sendiri memanfaatkan ini karya sastra ini? Dia menulis novel pula. Apakah dia menulis tentang budaya-budaya matriarki pula atau bagaimana itu, Kak? Pembacanya perempuan ya? Iya, Kak. Oke. Dia tidak harus menulis tentang matriarki, itu juga tidak harus menulis tentang patriarki, tetapi jelas bahwa apa yang kita baca itu akan terpengaruh kepada tulisan kita. Itu. Jadi apa yang kita baca itu akan terpengaruh kepada tulisan kita. Ketika dia membaca misalnya Nawal El-Sadawi, Ayu Utami dan sebagainya yang segaris dengan itu, yang agak sedikit keras, maka kurang lebih tulisannya bisa jadi akan seperti itu, mengikut ke referensi apa yang dia baca. Ketika dia merasa bahwa betul ada penindasan, saya malah sarankan, apakah di lingkungan sekitarnya masih ada hal itu, atau ada hal diskriminasi yang baru, yang tidak sama dengan misalnya, kita bicara tentang Nawal El-Sadawi, ya itu adalah Timur Tengah. Kan? Apakah di Indonesia atau di lingkungan kita, di budaya Bugis Makassar, Mandar, dan sebagainya, itu ada diskriminasi yang sama, atau dalam bentuk diskriminasi yang berbeda. Dia bisa melakukan itu, tetapi terlebih dahulu harus melihat itu. Betulkah itu sebuah diskriminasi, betulkah itu sebuah dominasi? Karena kalau misalnya tadi diskriminasi dari bahasa, misalnya di Inggris menggunakan kata men, chairman, kita malah tidak, kan? Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Hanya kemudian di bahasa kita, itu kemudian lebih banyak perempuan, gadis, wanita, itu kemudian lebih banyak klasifikasinya. Kenapa seperti itu? Itu yang perlu kita jawab sama-sama. Kenapa gadis, perempuan, wanita, itu kan beda. Kalau di PBB, di akunnya PBB kemarin, kalau saya buka, itu membedakan gender dari boys, men. Perempuan dibedakan menjadi girls, women. Jadi beda girls, beda women, beda boys, beda men. Seperti itu. Itu apakah masuk dalam ranah umur atau tindakan atau kemapanan berpikir? Kita lihat kembali. Ya, jadi yang jelas perempuan dan laki-laki itu tidak hanya mencakup tentang jenis kelamin. Seperti saya bilang tadi, feminim itu bukan mencakup cuma jenis kelamin. Perempuan itu jenis kelamin, tapi feminim itu adalah satu konsep konstruksi, karakteristik yang diletakkan oleh masyarakat itu sendiri. Ya. Kemudian itulah yang menjadi bentuk patriarki. Seperti itu. Jadi tidak harusnya dia menulis tentang patriarki atau matriarki. Kembali kepada dia merasa adakah sesuatu yang ganjal, maka tulis dengan bentuk yang lain. Atau kalau misalnya dia bilang, oh tidak, apa yang saya baca itu mirip dengan yang saya terjadi. Ya, tulis tentang penentangan Anda tentang patriarki ataupun tentang matriarki atau segala macam.
Tetapi karya sastra itu adalah media ya. Kita menjadikan dia adalah the mirror of our daily life. It can be. Oke, jadi terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi untuk teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, silakan raise hand. Jadi sekadar informasi bahwasannya kegiatan ini itu diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris bekerjasama dan ICMI. Jadi kegiatan utamanya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 8 November 2020. International Conference on English Language and Literature Indonesia Japan International Interdisciplinary Seminar. Jadi untuk teman-teman yang masih yang mau mengirimkan abstraknya, silakan dikirim. Jadi batas pengiriman abstraknya sampai nanti malam jam 12 plus. Jadi untuk pengiriman papernya sampai tanggal 5 jam 12. Itu informasinya. Jadi apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman di room Zoom ini? Terpuaskan nih kan, nggak ada gender diskriminasi. Penting kalau misalnya kita di sastra itu adalah menekan bagaimana melihat karya sastra berperan pada feminisme, kemudian kita melihat bagaimana bahasa laki-laki dan perempuan. Sehingga kita bisa membuat satu jurnal dan membuat satu kesimpulan-kesimpulan yang itu berdasar pada satu teori dan metode-metode yang komprehensif yang kita gunakan. Oke, cukup. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Jadi materi yang sangat menarik sebenarnya, persoalan gender dan bagaimana relasi-relasi sosial tentang gender. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak pada Kak Kanda telah menyempatkan waktunya berbagi ilmu kepada rekan-rekan semua yang sudah juga menyaksikan di live Facebook sekarang. Terima kasih banyak. Jadi untuk teman-teman pula saya ucapkan terima kasih. Tetap standby, memperhatikan, ikut dalam diskusi kita yang sangat menarik ini. Apakah masih ada yang ingin disampaikan Kak? Kalau sudah tidak ada. Tidak ada kayaknya. Oh, iya. Suara-suara Anda kedengaran toh? Okay. Jadi jika sudah tidak ada acara ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Kanda telah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman, rekan-rekan panitia mengucapkan banyak terima kasih. Jadi mungkin sekian terima kasih, teman. Pak. Mungkin sekian teman-teman. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live moderator semuanya. Iya, Kak.